Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selamat bergabung kembali di program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar tengkleng khas Solo ya, Provinsi Jawa Tengah. Ini salah satu kuliner yang populer juga, tidak hanya bagi masyarakat Solo tapi juga masyarakat Nusantara. Saya sudah bersama dengan seorang foodies atau pecinta kuliner, ada Mas Muhammad Ivan Rizky. Saya panggil saja Mas Ivan. Mas Ivan. Halo Mas Agus. Apa kabar? Alhamdulillah, ini suara saya aman ya Mas? Aman, clear. Alhamdulillah. Oke Mas Agus, alhamdulillah kabar hari ini sangat luar biasa dan sehat. Gimana Mas Agus kabarnya Mas? Alhamdulillah baik juga nih. Wah, senang sekali nih Mas Ivan bisa bergabung di Voice of Indonesia dalam program Keliling Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu kuliner khas Solo ya Mas ya? Ya Mas Agus, benar. Salah satunya yaitu tengkleng Mas Agus. Tengkleng ya. Oke. Ini sekarang di mana posisi Mas Ivannya? Oh iya, Mas Agus, jadi di sini sekarang saya lagi di posisi di Loji Wetan Mas, di shelter Loji Wetan Pasar Kliwon Surakarta Mas, atau dikenalnya dengan jembatan gantung Loji Wetan Mas. Dan ini merupakan salah satu apa ya Mas, istilahnya pusat kuliner yang ada di Kota Surakarta atau Kota Solo, yang di mana di samping ada yang namanya benteng Vastenburg Mas, yaitu benteng peninggalan Belanda seperti itu. Jadi selain objek wisata, juga pusat kuliner juga ya? Iya Mas, benar. Jadi Solo ini merupakan kota yang sangat lengkap Mas ini Mas. Ada wisata kuliner, ada wisata belanja, ada wisata apapun itu Mas. Ada wisata religi juga, jadi lengkap juga Mas ini Mas, kota Solo. Iya. Nah, pagi ini sudah seperti apa? Sudah banyak atau ramai pengunjung atau bagaimana nih? Bisa dilihatkan. Oh ya Mas, jadi di sini saya lagi berada di tengklengnya Bupon, salah satu yang legendaris juga Mas di Kota Solo. Dan Bupon ini sudah 3 generasi Mas, sejak 70 tahun. Ya. Jadi sudah 70 tahun. Mungkin langsung saja Mas. Boleh. Benar. Oke. Ini saya langsung masuk dan ini kita sapa Mas penjualnya dengan Bapak siapa ya, Pak? Anu ngaku Bupon wonten mawon. Oh, iya. Ini kita sudah berada di warungnya Bupon Mas, dan mungkin langsung saya pesan untuk tengklengnya. Pak bisa pesan satu, Pak? Oh iya. Nah, ini mungkin tapi emang ini cocok buat sarapan atau makan siang atau apa biasanya nih Mas Ivan? Baik, kalau tengkleng ini sebenarnya cocok dimakan kapanpun Mas. Jadi sarapan bisa, buat makan siang bisa. Jadi fleksibel Mas. Oh gitu ya. Ya, ini proses untuk pengambilan tengklengnya Mas. Oh ya, bahannya apa sih itu? Bisa diceritakan Pak untuk bahannya apa saja Pak? Ini bahannya ya cuma dari tulang kambing sama kepala kambing sama jeroan. Oh ya. Kalau tengkleng sendiri bedanya sama gulai apa Pak? Kalau gulai kan pakai santan. Terus isinya kan cuma jeroan. Kalau tengkleng kan tulang-tulang kambing sama bagian kepala, kaki gitu. Oh. Jadi kuahnya nggak pakai santan kalau tengkleng. Oh iya. Kalau boleh tahu sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Sejak tahun 70-an Mas. Oh 70-an. Iya. Jadi udah generasi ketiga. Ketiga. Oh ketiga. Iya. Oh iya, mohon maaf Pak, tadi sejak tahun 70-an, jadi ini sudah generasi ketiga dan mungkin ini merupakan salah satu bumbu khas. Ya. Nah kalau boleh tahu Pak, kalau misalkan tengkleng yang membedakan dengan tengkleng yang lain dari Bupon apa? Ya sebetulnya sih sama, cuma yang beda itu cuma rasanya, kadang yang lain rasanya nggak enak sini. Iya. Oke. Kalau tengkleng sendiri itu bahan dasarnya kambing ya, Pak? Kambing. Apakah bisa
bahan dasar selain kambing misalkan bisa, domba? Tapi bisa. Oh iya. Tuh. Itu kan dapat pernah dapat pesanan tengkleng sapi. Oh, tengkleng sapi. Jadi menyesuaikan ya, Pak. Menyesuaikan yang pesan. Seperti itu Mas Agus untuk apa gitu ya, istilahnya perbedaan tengkleng dengan bule, terus kemudian awal dari Dupont ini terbentuknya tahun 70-an dan alhamdulillah juga sudah generasi ketiga ini, Mas. Iya, iya, iya. Terus kalau pengolahannya mungkin itu berapa lama sehingga bisa menjadi apa ya, bisa dikonsumsi oleh pengunjung? Kan itu butuh proses dulu sepertinya ya. Iya, Mas. Untuk prosesnya sendiri berapa lama, Pak? Kalau dari awal masak ya 3-4 jam, Mas. Itu tergantung kambingnya, kalau yang tua ya lebih lama lagi. Oh iya. Nah, mungkin Pak untuk tengkleng sendiri apakah ada apa istilahnya ketentuan untuk usia kambing harus umur berapa? Oh, enggak. Kalau muda lebih bagus, kalau tua ya ya enggak apa-apa. Yang penting masaknya lebih lama kalau yang tua itu. Oh, berarti tidak ada ketentuan khusus untuk umurnya ya, Pak? Kalau kambingnya ya kita tarik yang kambing Jawa asli. Kan ada yang Jawa agak perengus gitu. Oh, iya. Baunya agak perengus, itu saya enggak pakai. Oh. Soalnya kalau begitu satu ada itu, satu mati bau perengus semua, Mas. Jadi kambing biasa, Jawa-Jawa biasa gitu aja. Oh, berarti kalau domba enggak ya, Pak? Enggak. Oh, kenapa, Pak, itu, Pak? Ya, enggak anu aja, kurang cocok lah kalau buat kambing, buat tengkleng dia. Oh, iya. Berarti khusus kambing Jawa ya. Oh. Ya. Itu Mas Agus. Itu didatangkan dari mana kambing Jawanya itu biasanya? Oh. Didatangkan dari mana, Pak? Kambing Jawanya, Pak? Dari sini aja, dari Solo aja. Oh, berarti sekitar Solo ya, Pak. Solo dari aja. Solo asli, Mas. Oh, banyak yang sini yang seperti Mas Agus. Oh, iya. Jadi memang kambingnya juga kambing khusus ya, tidak semua kambing, artinya tidak seperti domba misalnya, tidak juga ya, tapi ya. Kalau sapi mungkin masih bisa ya. Oke. Terus ya, Mas Ivan, mungkin bisa ditanyakan juga bumbu khasnya nih kalau tengkleng membedakan dengan masakan yang lain ya. Ini apa ini? Oh, siapa Mas Agus? Mungkin izin bertanya ya, Pak, untuk yang tengkleng atau bule itu kan tadi ada perbedaan. Nah, mungkin dari tengkleng ada bumbu khas atau khususnya, Pak? Ya, bumbu khasnya memang itu bumbu pawon. Oh, bumbu pawon. Apa aja itu, Pak? Ya, serai, laos, jahe, daun salam, daun jeruk. Oh, jadi bumbu-bumbu pawon ya, Pak? Bumbu pawon terus ditambah nanti bawang sama ketumbar. Oh, iya. Bawang sama ketumbar. Oh. Seperti itu, Mas. Oke. Sudah jadi belum nih yang dipesan sama Mas Ivan? Oh. Belum ya? Oh, tadi sudah, Mas, sudah diantar di meja sampai. Oh, sambil nikmatin, sambil kita ngobrol, gimana nih Mas Ivan? Oh, siap. Mungkin... ini saya pesan es kambul dulu ya, Mas. Ini juga merupakan salah satu ciri khas kota Solo ini, Mas. Baik. Biar bapaknya sambil juga sibuk dengan pesanan yang lain, kan. Nanti kita ajak ngobrol lagi kalau kita memang masih memerlukan informasi ya. Oke, Mas, siap. Saya ke meja dulu ya, Pak. Oh, iya. Oke, pendengar. Jadi memang itu ya, ada tengkleng di Solo yang benar-benar khas, tadi kita sudah ngobrol dan Mas Ivan sudah pesan, kita pengen tahu nih rasanya seperti apa ya. Tapi ada harus ada temennya katanya, es apa tadi itu ya? Harus ada minumannya juga yang bisa nemenin Mas Ivan. Oh iya, tadi es kampul, Mas, es teh kampul. Ah, itu apa itu, Mas Ivan? Wah, itu jadi es teh terus nanti dikasih jeruk, Mas, peras. Apa dikasih potongan jeruk seperti itu. Oh, es teh kampul ya namanya ya. Es teh kampul. Itu khas juga ya. Khas juga, Mas, ini, Mas, kota Solo. Memang khas khusus temennya tengkleng atau bisa untuk yang lain juga? Untuk makanan yang lain? Oh, bisa, Mas. Jadi ini minumannya ini merupakan khas, ciri khas kota Solo dan juga bisa dinikmati dengan makanan apapun, Mas. Kita santap seperti itu, Mas. Wah, kelihatannya udah segar banget itu ya. Ini saya coba untuk es teh kampulnya dulu ya, Mas. Ini, Mas. Monggo. Oke, siap. Jadi ikutan seger nih ya. Wah, jadi pengen
ke situ nih Mas Ivan. Pagi-pagi nih Mas. Jadi biar main semangat. Ke Solo. Aduh, boleh Mas. Mas Ivan. Bisa, silakan sambil nikmatin ya, tengklengnya, minumannya, ya sambil kita ngobrol. Ya, siap Mas. Ya. Jadi pendengar kita ini sedang ngebahas tentang mungkin salah satu kuliner khas Solo namanya tengkleng ya. Di sana ada Mas Ivan langsung dari lokasi dari warung tengklengnya Bupon. Wah, itu ya. Iya, Bupon. Wes. Iya, Mas ini Mas. Eksotis banget ya kelihatannya ya. Penuh ya satu. Ini saya tukul, itu mangkuk mangkuk biasa atau mangkuk ukurannya agak lebih piring ya, piring. Oh iya Mas. Piring, ya, piring lumayan Mas. Besar ya. Iya. Ini penuh Mas ini Mas. Saya coba untuk kuahnya dulu Mas. Wah ini Mas Agus jangan pengen ya. Wah justru malah ngiler ini. Aduh ngeces ya, ngeces bahasanya. Waduh. Jadi saya coba kuahnya. Ini, gimana gimana? Gurih? Oh kuahnya gurih Mas. Terus juga rempah-rempahnya kuat gitu, terasa gitu. Tadi apa bumbu apa tadi? Bumbunya itu ada bawang, jahe. Terus kemudian serai sama kemiri sama aneka bumbu pawon Mas. Bumbu pawon tadi ya yang khas. Iya. Oke. Wah, jadi makan sendiri nih. lanjut. Dicoba ininya apa namanya? Tekstur dagingnya itu seperti apa? Karena kan ada tulang-tulangnya juga. Itu wah, segar banget itu kayaknya ya. Iya Mas Bro. Bisa memang dibedain sama gulai yang lain ya atau apa namanya olahan daging kambing yang lain ya Mas Ivan ya. Beda Mas. Ya? Beda. Jadi, banget ya. Beda Mas. Kalau saya emang sebenarnya suka olahan kambing apapun itu Mas. Jadi saya juga penikmat dari olahan kambing dan ini udah lembut gitu Mas dan juga gurih sama. Jaringan seluler kita nih sepertinya masih ada kendala sedikit. Oh, iya. Ya. Halo. Ya. Ini sudah ya. Kedengaran Mas? Sudah Mas Ivan. Kalau siap. Iya, kalau gambar tidak masalah, cuma audionya ya. Tersendat-sendat. Tapi sepanjang Mas Ivan hobi kuliner ini boleh dibilang istimewa nggak tengkleng ini? Oh iya Mas, kalau tengkleng ini dibilang sangat istimewa Mas, karena juga kan ini merupakan salah satu kuliner khas Kota Surakarta ya Mas, atau Kota Solo, dan ini merupakan apa ya istilahnya, makanan yang sangat bisa dinikmati kapanpun gitu, pakai nasi bisa, nggak pakai nasi pun juga nikmat luar biasa gitu Mas. Iya ya. Oke, dan salah satu favorit juga Mas Ivan dari olahan-olahan kambing yang ada di Solo, selain misalnya sate atau gulai kambing atau apa ya, tongseng. Iya, tongseng. Oh ya, ini juga karena saya juga penikmat segala olahan kambing ya Mas, jadi ini juga merupakan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa di olahan tengkleng ini, karena ini juga ada jeroannya juga Mas. Ini di tusuk-tusukin ini. Mungkin saya coba dulu ya Mas. Iya. Wah. Makin apa ya? Makin menggugah selera banget ya kalau lihat Mas Ivan makan deh. Jadi pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia ya mudah-mudahan tidak ngeces juga ikut ke bawah suasana Mas Ivan lagi nikmatin tengkleng ya. Kalau mau langsung merasakan nikmatnya tengkleng bisa langsung ke Kota Solo ya atau Surakarta. Benar Mas, ditunggu ini. Nanti bisa ketemu Mas Ivan, bisa diantar lah jadi guide-nya ya Mas ya. Wah, siap Mas, nanti saya antar ke Bupon ini Mas. Nah, selain Bupon, mungkin Mas Ivan sering juga menjelajah ke tempat lain? Ada olahan-olahan kambing atau tengkleng di tempat lain? Kira-kira bisa disebutin nggak? Di Solo kan nama tempat-tempatnya? Iya.
Kalau di Solo itu kan ciri khasnya juga salah satunya tengkleng itu ya, Mas. Selain nasi liwet, terus kemudian soto, terus sama serabi itu juga salah satunya tengkleng. Dan tengkleng ini bisa ditemukan di berbagai penjuru kota Solo, Mas. Jadi kemarin itu juga ada di Pasar Gede, itu juga ada. Terus kemudian di olahan-olahan kambing lainnya itu juga ada tengklengnya. Jadi ketika di Solo itu bisa menemukan tengkleng itu di manapun, nah, maksud di pon ini, Mas. Jadi populer banget ya. Populer, Mas. Ya kalau di Jadi kalau misalkan, ya, gimana, Mas? kalau di Palembang itu sudah seperti pempeknya gitu ya. Jadi dimanapun Ah. bisa di bisa ditemui yang namanya tengkleng di Solo ya. Benar, Mas. Apalagi kan kalau misalkan ke kota Solo, mungkin kalau saran saya itu harus wajib mampir, Mas. Karena kalau misalkan ke kota Solo belum makan tengkleng, wah itu berarti kurang menjelajah atau ekspor Solo, Mas, itu, Mas. Dan Gitu belum ya. bisa dikatakan ke Solo itu. Iya. Nah, bicara tentang olahan daging kambing, terus kemudian sepertinya ada ketertarikan yang luar biasa nih dari Mas Ivan ya terhadap daging kambing. Sudah sejauh mana nih riset tentang makanan atau kuliner olahan kambing di Indonesia khususnya di Kota Solo? Mas Ivan mungkin sudah sampai cari-cari informasi atau mungkin sejarah atau filosofi dan lain sebagainya enggak? Yang bisa dibagikan buat pendengar. Oke, Mas, mungkin kalau bicara tentang olahan kambing ya, terutama tengkleng, ini merupakan sebuah kuliner khas Indonesia atau Nusantara yang sampai sekarang itu masih ada dan terus dilestarikan ya. Apalagi tengkleng ini memiliki filosofi yang sangat luar biasa, Mas. Apalagi kan waktu tahun 1940-an ya, waktu penjajahan Jepang itu kan bahan baku makanan itu atau bahan dari pengolah makanan itu sangat terbatas. Nah, ini merupakan suatu inovasi dan kreativitas dari masyarakat zaman dulu untuk memanfaatkan sisa-sisa daging atau tulang-tulang daging yang sebenarnya itu bisa tetapi jarang untuk dimanfaatkan. Akhirnya merupakan salah satu ciri khas dan juga warisan budaya, Mas, tentunya. Wah. Kapanpun dan juga ini merupakan makanan yang memiliki ciri khas tersendiri gitu, Mas. Ya, dan kuah yang gurih dan juga rempah-rempah yang sangat terasa seperti itu, Mas. Jadi sudah lama sekali dari tahun 40-an ya. Benar, Mas. Dan ini merupakan apa ya, Mas, istilahnya warisan yang harus kita benar-benar jaga karena nikmatnya luar biasa, Mas. Mungkin dari Mas Agus, Mas Agus tadi juga sampai ngiler tadi. Iya, benar-benar. Waduh, kalau dekat langsung disusul nih. Waduh, saya tunggu Mas nanti kehadirannya, Mas. Siap, siap, siap. Dan teman-teman yang lain. Baik, baik. Mas Ivan, nah, gimana, tengkleng, tengkleng ini kan makanan khas Solo ya. Sejauh mana sih Mas Ivan mengetahui gitu ya, bahwa pemerintah daerah misalnya, ataupun pihak-pihak yang peduli ya dengan makanan tradisional khas Kota Solo mensosialisasikan ya, mempromosikan ke luar. Ada tidak kegiatan-kegiatan seperti itu? Misalnya membuat tengkleng ini jadi go internasional atau seperti apa? Ada tidak? Baik, Mas, kalau sepengetahuan saya ya, Mas, untuk tengkleng ini merupakan tadi kuliner Nusantara dan juga ciri khas Kota Solo gitu ya, Mas. Dan mungkin saya beberapa kali mengikuti event di kampus saya terutama, itu pasti ada hidangan tengklengnya ini, Mas. Dan ini hidangan yang selalu diserbu dan setiap saya mau ambil, kadang itu sisa berapa, terus kadang habis gitu, Mas. Jadi ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi untuk memperkenalkan kuliner asli Solo kepada orang luar, Mas, terutama yang baru pertama kali ke Solo, seperti itu, Mas. Jadi lewat event-event kayak misalkan pertemuan apapun itu, terus kemudian sosialisasi itu, kalau ada hidangannya pasti ada tengklengnya, gitu. Gitu ya. Jadi memang ya, sudah memasyarakat lah ya. Iya. Oke. Nah, elemen kunci dari masakan tengkleng itu tadi kan di bumbunya ya. Di ya, kemudian di bahan dasarnya, yang itu bukan daging yang
yang biasa digunakan untuk olahan yang lain, tapi ini ada semacam tulang-tulang terus juga kepala ya. Itu juga kan kekhasan tersendiri ya dibanding olahan-olahan kambing yang lain. Nah, yang menarik mungkin ada dari sekian ya, Mas. Prosesnya yang menurut Mas Ivan itu orang belum banyak tahu. Ada tidak? Wah, kalau prosesnya itu mungkin nanti tanya bapaknya aja, Mas. Ini okay. Saya ada di dekat bapaknya ini. Oke, okay, sebentar, Mas. Yang Pak, belum ya. Banyak orang tahu nih apa kira-kira dari tengkleng ini? Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, untuk kan olahan tengkleng tadi diolah dimasak 3-4 jam. Nah, itu mungkin kalau dari orang yang belum tahu apa, Pak, misalkan unik dari pengolahan ini ya, belum banyak orang tahu. Ya, masaknya seperti masak biasa itu, Mas. Ya. Enggak pakai enggak ada yang istimewa lah. Iya. Yang penting kita dari kepala itu di rok bulunya dulu. Iya. Sedangkan bulunya nanti di apa di pilah-pilah yang kecil-kecil itu cuci 2-3 kali lalu dimasukkan di masak. Oh, iya. Cuma gitu. Enggak ada yang istimewa. Tapi hasilnya istimewa ya, Pak. Alhamdulillah. Itu Mas Agus. Seperti itu ya. Terus Mas Ipan nih, balik lagi ke Mas Ipan nih. Kalau pengalaman Mas Ipan gitu ya, selain harus datang ke Bupon dan yang lain-lain, apa misalnya di keluarga Mas Ipan atau di keluarga-keluarga lain di Solo itu masak tengkleng juga tidak? Oh, jadi ya, masakan jadi, rumah juga tidak itu? Oh, jadi kalau tengkleng ini kan juga apa ya, Mas? Ibaratnya kan dari zaman dahulu kan ibaratnya untuk memanfaatkan tulang yang ada dan juga sisa-sisa daging yang diolah menjadi tengkleng. Dan mungkin sekarang itu juga merupakan masakan yang istimewa dan juga spesial, Mas. Jadi kalau misalkan olah-olahan setiap hari itu kayaknya enggak, Mas. Tapi kalau misalkan hari besar atau mungkin ada acara-acara itu juga diolah itu, Mas, oh, di rumah. Jadi ya tidak sehari-hari ya. Tidak menjadi menu sehari-hari ya kalau tengkleng ini ya. Iya, Mas. Oke, jadi di acara-acara tertentu atau mungkin ada semacam upacara atau acara-acara hajatan ya di rumah. Oke, jadi itu yang dimasak ya. Iya, oleh masyarakat setempat. Dan yang terpenting adalah budayanya ya, Mas Ivan ya, budaya mengolah tengkleng ini ya. Iya, Mas. Terus apalagi kalau bagi saya itu ketika menikmati tengkleng itu enaknya pakai tangan kosong, Mas. Jadi langsung dilahap terus kemudian kalau bahasa Jawa itu digrogoti, Mas. Oh. Jadi bahasa Indonesia ya, Mas. Gitu. Jadi jangan pakai sendok atau garpu ya, nanti kurang nikmat ya. Iya. Kurang nikmat. Jadi langsung pakai tangan aja, Mas. Oke. Ditambah cabai rawitnya, Mas. Iya. Mas Ivan, kita ke Medsos Voice of Indonesia dulu ya. Kita ada respon ini dari pendengar kita yang ada di berbagai belahan dunia ini. Ada Lala Kazer. Wih, tengklengnya enak banget. Ya, ini sambil nonton nih ternyata nih ya. Nonton Mas Ivan juga lagi makan. lanjutkan kalau gitu. Tengkleng Mbok Gala enak nih di Solo. Wah, ini orang Palembang kayaknya ya. Jadi, respon dari Mas Ivan gimana nih? Ada respon dari pendengar kita? Bisa disapa juga nih Mbak Lalanya. Wah, halo Mbak Lala. Terima kasih atas respon yang telah diberikan. Jadi bisa kesini Mbak Lala. Mari makan tengkleng bareng dan ditunggu kehadirannya lagi di kota Solo ini. Iya. Nah, Mas Ivan, kira-kira aman ya untuk masyarakat dari daerah lain atau dari negara lain, rasa daripada tengkleng ini boleh dibilang aman untuk semua orang? Kalau bagi saya, Mas, ini sangat aman untuk dikonsumsi dan untuk siapapun bisa menikmati, Mas. Ya. Pernah melihat tidak ada turis mungkin dari luar negeri yang datang ke Solo terus dibawa ke warung tengkleng begitu? Wah, kalau dari turis luar negeri kurang tahu lah, saya sudah pernah melihat saya. Tapi turis Nusantara
Sering ya? Nyari tengkleng ya? Kalau Nusantara sering, Mas. Dan kemarin dari kalau banyak sekali ya Pak yang datang ke sini ya Pak untuk istilahnya ingin menikmati tengkleng. Itu ya Pak. Dari Jakarta, Jogja, dari Surabaya. Wah, dari mana-mana ya ternyata ya. Nah, ini Mas Agus dari Jakarta, mungkin besok ke sini. Insya Allah, siap. Nanti langsung siap. Ketemu Mas Ivan ya. Ya diantar ke Bupon dan ke yang lain-lain lah ya, biar bisa membanding-bandingkan ya, yang mana yang rasanya itu bisa khas gitu, yang mana yang ya mungkin beda-beda ya pasti setiap tempat ya. Tapi khasnya tengkleng itu ya seperti itu ya. Oke, tidak ada modifikasi atau inovasi ya yang Mas Ivan lihat dari masyarakat di Solo terkait dengan tengkleng ini, atau memang sudah seperti itulah bentuknya dan rasanya. Jadi kalau dari penilaian saya juga ya ada inovasi Mas, dan juga ciri khas tengkleng ya seperti ini gitu Mas. Masih dipertahankan terus ya? Masih dipertahankan. Ya, jadi belum ada semacam franchise-nya tengkleng yang dikemas secara modern tuh belum ada ya? Belum Mas. Oke, mudah-mudahan bisa terus dipertahankan ya oleh masyarakat setempat. Nah terakhir Mas Ivan, nanti kalau diganggu terus wah nggak, jadi nggak bisa nambah nih Mas Ivan ya. Santai Mas. Terakhir mungkin ada semacam pesan-pesan untuk pendengar Voice of Indonesia, bagaimana mencintai kuliner khas Indonesia khususnya khas Solo, Mas Ivan. Baik Mas Agus, jadi untuk semua yang sedang melihat hari ini ya, saya makan tengkleng di Kota Solo, dan ini merupakan salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan dan juga kita nikmati, karena kalau bukan kita siapa lagi, dan sangat beragam ini aneka kuliner apalagi di Kota Solo dan ditunggu kedatangannya, karena Kota Solo ini juga mendapatkan ranking kalau nggak salah itu kota ternyaman Mas. Nah ini bisa dicoba ke sini dan juga makan tengkleng, ini merupakan salah satu warisan budaya dan juga merupakan keanekaragaman dari kuliner Nusantara. Seperti itu Mas, jadi harus kita tetap jaga. Wah luar biasa. Mas Ivan, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia. Ya, Mas Agus. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi keseruan ya seputar menikmati salah satu kuliner khas Kota Solo atau Kota Surakarta yakni tengkleng. Luar biasa, jadi masyarakat Indonesia dan juga dunia tahu ya tengkleng seperti yang tersaji di sana dan dinikmati langsung oleh Mas Ivan, bisa ngebayangin nih nikmat banget rasanya gitu ya. Oke, sukses selalu untuk Mas Ivan, selalu mencintai kuliner khas Indonesia ya, Pak, dan terima terus kasih. Menjelajahi tempat-tempat lain nanti ya, kita Mas. Kita obrol-obrol lagi ya. Ya Mas Agus, terima kasih atas kesempatannya tadi undang untuk menyampaikan betapa nikmatnya tengkleng untuk semua ya. Oke. Baik pendengar, demikian keliling Indonesia kali ini. Kita akan jumpa lagi ke tempat-tempat lain di seluruh Nusantara yang akan kami hadirkan dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.